Esok akan berlangsung Expo Penyelesaian PKS 2010 di Ibu Negara, anjuran Business Media International, iaitu kumpulan penerbitan terbesar dalam majalah perniagaan di rantau Asia Tenggara. Expo akan dirasmikan Menteri Perdagangan, Kepengenaan dan Koperasi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan bersama kita ialah Riza Ismail, iaitu pengarah penganjuran Expo Penyelesaian PKS 2010, yang akan menjelaskan lebih lanjut berhubung peranan Expo dalam memacu sektor PKS Tenggara. Jadi Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami Riza. Waalaikumsalam. Okey, Riza, apakah sebenarnya peranan Expo dalam membantu PKS? Peranan Expo adalah untuk menjadi pusat saksi, one stop center, untuk menyediakan produk-produk dan perkhidmatan boleh membantu sektor PKS dan juga usahawan untuk memajukan lagi perniagaan mereka. Now, okay, sekarang ni nak tak nak semua ekonomi kita sedang berubah dengan model ekonomi baru, model baru ekonomi. Jadi sebagai ejen ataupun sebagai yang mewakili jumlah perniagaan terbanyak, itu PKS sendiri lah kan. Apakah kedudukan PKS sekarang di Malaysia, dan adakah mereka sudah bersedia atau ke arah untuk bersedia untuk berubah, untuk transform dalam model baru ekonomi? Okey. Sektor PKS adalah satu industri sektor yang menyumbang kepada pendapatan negara kan. So untuk mereka menghadapi NEM sebenarnya adalah perlu berubah daripada sikap mereka, daripada hanya berpandukan kepada bantuan dari kerajaan untuk mereka menjadi ke peringkat global lagi, as a global players. So ia memerlukan masa sebab NEM baru di di announce, dia diberitahu. So mereka memerlukan masa. So untuk mereka bersedia, setengah daripada mereka tapi memerlukan masa lagi. Okay. Antara ciri-ciri dalam model baru ekonomi ialah untuk mengubah ekonomi kepada ekonomi berpendapatan tinggi, bernilai tambah tinggi. Dan kalau dilihat dengan kedudukan PKS sekarang, mampukah mereka mencapai sasaran ini dalam tempoh 10 tahun? Bagi saya, ya. Bagaimana? Mekanisme yang bagaimana? Mekanisme dia. Okey, kalau perundukan sektor PKS dengan multinational companies, dia pada segi sumber manusia, kita hire kita untuk talent, mengaji para pekerja kan, di mana multinational menawarkan pendapatan yang tinggi dari segi gaji. Dan di sini PKS perlu mengambil risiko untuk memajukan perniagaan, memerlukan pemajuan untuk mengaji bakat-bakat ini untuk membantu mereka untuk memajukan. So diorang perlu mengambil sikit banyak apa yang dilakukan oleh multinational company untuk mereka ke peringkat global. Tapi risiko, satu risiko, okey, bila kita cakap pasal risiko, of course, tentunya melibatkan kewangan dan sebagainya. Dan PKS ni company kecil. Macam mana tu? Betul. Yes, itu betul. Tapi setengah PKS yang saya pernah berjumpa atau menyertai pembangunan kami kan, mereka adalah golongan sama yang sentiasa mendapat bantuan daripada kerajaan, dari grant atau tapi tadi Cik Riza kata tak boleh tunggu bantuan kerajaan. Yes, yang saya nak cakap ni, dua yang sudah established, tetapi masih berpandukan lagi. So yang allocation tu, peruntukan tu patut diagihkan kepada mereka yang tidak mendapat. So situ kita perlu menyelesaikan masalah ini. Itu adalah keluhan-keluhan yang sentiasa kita terima daripada PKS. Golongan sama akan menerima geran atau pinjaman, dan PKS-PKS yang lain akan ketinggalan. Jadi kita tolak tepilah geran kerajaan atau bantuan kerajaan. Tanpa geran dan bantuan kerajaan ni, macam mana PKS-PKS lain nak boleh turut sama meneruskan survival perniagaan mereka? Okey, mereka perlu meneroki pasaran baru dan juga bidang-bidang baru. Kalau kita tengok kan, PKS kita kan, dia akan mencuba dalam bidang sama, pemakanan, pertanian, atau yang sama. Kalau contoh yang terbaik, kalau kita tengok, kalau produk kopi lah, produk kopi kan, kalau satu syarikat buat maju, 10 tengok akan ikut ikutan kan. Saya pernah berkongsi pengalaman salah satu saya punya kontak lah, berkongsi pengalaman daripada jabatan pertanian dia berkongsi, dia cakap kita punya PKS usahawan ni akan benda yang sama, dan daripada 10 yang buat jus atau kopi yang sama,
kan, 9 atau 8 akan akan tutup kedai, uh-huh. yang lain akan ni. So dia perlu menokai benda yang baru. Jadi betul lah, saya pun setuju. Macam kalau kita tengok kebanyakan PKS Melayu, kebanyakan makanan, yeah. kan? Jadi bidang baru, pasaran baru, itu perlu kita cari. Yes. Mungkin pendapat Cik Rizal, apakah bidang baru dan pasaran baru yang boleh kita terokai? Pasaran baru, okey, nak berkongsi ya. Kami ada menganjurkan satu pameran di Brunei, negara Brunei, dipanggil Malaysia Showcase, di mana kita membawa cakap-cakap dari Malaysia ke Brunei. Bila kami berkongsi berkongsi maklumat untuk menyebut PKS usahawan kami ke negara Brunei, persepsi mereka adalah negara kecil. Negara kecil, mereka lagi suka untuk mencuri pasaran di negeri Thailand, Indonesia, yang penduduk lagi ramai. Tetapi jika mereka mencuri ke pasaran tersebut, Indonesia dan Thailand, mereka tak paksa bersaing dengan produk-produk tempatan di mana untuk menggaji buruh lagi rendah berbandingkan macam Brunei. Walaupun negara kecil, tetapi dia ada kuasa beli yang besar, kan, di mana dia boleh membeli produk kita dua kali ganda pada penduduk Malaysia. So dan, itulah satu contoh yang kita boleh. Dan mengenai produk pula, selain makanan lah, mungkin nasihat Cik Reza selain daripada pengusaha, kalau kepada pengusaha PKS Melayu, selain makanan, apa lagi yang kita berpotensi? Potensi ya, salah satu adalah bidang teknologi maklumat, orang cakap daripada internet, kan? Kami ada menunjukkan untuk hari Sabtu nanti satu forum social media for business, di mana kita menjalankan penjagaan guna Facebook, Twitter, guna Facebook, Twitter sebenarnya. Kalau kita tengok internet ni, dia dapat, dia punya coverage tu meliputi ramai, instead of yang mungkin media lain lah. So itu salah satu yang kita perlu menceburi, mendapatkan maklumat bagaimana kita boleh menggunakan untuk memajukan perniagaan kita. So PKS kita perlu membuka mata untuk apa cara-cara untuk dorang memajukan. Dan menggunakan e-media ni, peranan Cik Rizal sendiri dalam sebagai penganjur acara, bagaimana, because mungkin digital gap tu masih lagi ada, terutama sekali PKS kalau di kampung-kampung tu mungkin wujud digital gap dengan infrastruktur broadband yang kurang. Jadi macam kita nak merangsang penggunaan ataupun adaptasi penggunaan IT dalam operasi PKS. Okey, bagi saya, kalau untuk mereka kan, seorang ahli perniagaan, dia perlu tengok kepada diri apa kekurangan dia dan apa kelebihan ada kepada persaingannya, kan? Jika dia punya pesaing kekurangan daripada segi pemasaran dari internet, dia perlu mengambil pendekatan itu untuk membuat satu yang baru, kan, compare kepada pesaingnya. Okey, Cik Rizal, kita kena berehat sedikit, kejap, dan kami akan teruskan dengan perbincangan ini. Jadi jangan ke mana-mana.